Apakah harga emas akan melanjut? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan emas masih bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1795,53 sampai 1790, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1808.44. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1790.86, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1783.32. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.